Dikutip dari airspacereview.com, Turki beberapa hari lalu mengatakan tidak akan menjual sistem pertahanan udara S-400 Triumph yang dibeli dari Rusia kepada Amerika Serikat. Turki mengatakan S-400 tidak untuk dijual lagi dan Turki menjadi pengguna terakhir dari sistem yang sudah dibeli dari Rusia. Sesuai catatan dari layanan federal Rusia untuk kerjasama teknik militer, Ankara tidak akan dapat menjual kembali sistem S-400 ke negara lain. Juru bicara partai berkuasa di Turki, Partai Keadilan dan Pembangunan, Omar Çelik mengatakan hal itu dalam jumpa pers pada 30 Juni 2020. Ia menegaskan tidak ada alasan hukum bagi Ankara untuk menjual S-400 kepada Amerika Serikat tanpa persetujuan dari Moskow. Untuk mengekspor produk militer, pembeli senjata harus memberikan deklarasi sebagai pengguna terakhir kepada pihak Rusia. Itulah sebabnya, transfer atau ekspor ulang produk-produk tersebut ke negara ketiga tidak mungkin tanpa izin resmi dari pihak Rusia. Omar Çelik menambahkan, Turki sebenarnya sejak awal bermaksud untuk membeli sistem pertahanan Patriot dari Amerika Serikat. Namun hal itu tidak pernah mendapat respon dari Washington hingga akhirnya Ankara memutuskan membeli S-400 dari Rusia. Alih-alih menjual S-400 kepada Amerika Serikat, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan malah menyatakan niatnya untuk melanjutkan kerjasama dengan Rusia pada peralatan pertahanan, meskipun kemajuan bidang ini terhambat oleh munculnya pandemi virus corona. Sebelumnya juga diberitakan bahwa Senat Amerika Serikat telah memperkenalkan amandemen Undang-Undang Otoritas Pertahanan Nasional 2021 yang akan memungkinkan Amerika Serikat untuk membeli S-400 buatan Rusia dari Turki. Hal itu kata John Tu, Senator Amerika Serikat dari Partai Republik untuk memperbaiki hubungan Amerika Serikat dan Turki, khususnya terkait telah dikeluarkannya Turki dari program F-35 Joint Strike Fighter. Tun menyarankan agar Washington membeli S-400 yang telah dibeli Turki dari Rusia. Di luar soal program F-35, S-400 juga diklaim tidak punya kecocokan dengan sistem F-35 Lightning maupun sistem lain-lain yang digunakan oleh NATO. Sementara Turki sendiri merupakan anggota aktif NATO. Nah, ini bagaimana menurut kalian? Cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel S3 Militer agar kalian menjadi orang yang pertama mendapatkan informasi seputar militer dari channel ini.